Laporan terhadap anaknya masuk Raja Sabta Odang, Pak. Tanggal 4 Mei yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu ada laporan dari seseorang inisialnya M, ya, seorang wanita inisialnya M melaporkan 4 orang merasa tertipu dalam investasi di PT M, ya, yang sudah dia keluarkan sekitar transfer itu sekitar 16,8 miliar. Menurut pengakuan daripada si korban. Nah, ini sementara ini masih dilakukan pendalaman oleh tim Krimum Polda Metro Jaya, masih dalam penyelidikan. Dan sekarang lapor sudah kita lakukan, kita sudah mengambil keterangan pelapor sama dengan bukti-bukti yang dia laporkan, ya, sesuai dengan kerugian yang dia tersangkakan atau masuk pasal dipersangkakan kepada si terlapor. Karena terlapor sini ada 4 orang, satu manajemen. Langkah selanjutnya sekarang ini tim penyidik sedang melayangkan surat keterangan, surat untuk mengambil keterangan undangan, ya, untuk mengambil keterangan daripada 4 yang orang terlapor dalam satu manajemen yang ada di PTM tersebut. Ini mas sudah surat sudah kita kirim, mudah-mudahan secepatnya yang bersangkutan bisa kooperatif untuk datang untuk kita lakukan pemeriksaan.